tergantung ininya dah, apa tempatnya ya. Kita diundur ya, dan tanggalnya belum tahu pastinya kapan. Alasan pengundurannya tadi? Pengundurannya vaksinnya belum ready. Ini belum ready. Ya. Terus apa namanya? Tadi cuma daftar aja. Nanti nggak tahu via SMS atau WA gitu. Setiap hari harus coba ditengok ke klinik ini. Bapak ini menyempatkan waktu ini izin atau apa dari kerjaan? Ya izin ya. Nanti ya, kalau swasta, jadi saya coba luangkan waktu lah. Sebelumnya ini melakukan vaksinasi dosis pertama di mana ini, Pak? Saya di Geraha Sabah. Di Geraha Sabah dosis pertama. Dapat vaksin Sinovac yang pertama. Nah sekarang dapat dengar-dengar sih Sinovacnya belum ready hari ini. Berarti ya datang ke sini kecil ya? Iya. Mbak, gimana Mbak ini Mbak? Awalnya bisa diceritakan Mbak? Kan kemarin aku dapat SMS Mbak dari sananya, katanya suruh tanggal 11 gitu kan. Terus kemarin ke sini malah itu vaksin hari ini libur, terus ke sini lagi daftar lagi. Oh, Mbak ini merugikan banget nggak sih Mbak bagi Mbak sendiri? Iya. Kan harus bolak-balik kerja izin-izin gitu. Oh, ini berarti dua-dua kali kerja izin ya? Dari mana Mbak? Mbak? Dari Mutian. Mutian. Makasih Mbak. Oh, di mana dari Mbak? Jangan-jangan.